Okey, nak selesaikan soalan ni, kita perlu darabkan X dengan Y kuasa 2. So, jawapan dia, X, Y kuasa 2. Senang kan? Bosanlah masa matematik ni. Baik aku ponteng. Cikgu, saya nak pergi tandas. Yelah. Tapi jangan lama pula. Tak ada orang ni. Boleh ponteng sekarang. Makcik Amir dah perasan lah pula. Haa, ponteng. Amir, sesudah tu ponteng. Kamu tak kesan ke dekat mak bapak kamu? Dia dah pernah hantar kamu ke sekolah. Tapi kamu ponteng. Makcik jangan cakap kat cikgu ya. Selepas waktu sekolah, Amir pulang dengan keadaan letih dan dia langsung tidur. Masa Amir sedang tidur, dia kemudian bermimpi menjadi pengemis. Bang, kak, nak duit. Saya lapar, tak makan dah 3 hari. Keesokan harinya, semasa rehat, Amir memikirkan tentang hal semalam. Kalau fikir balik, betul juga apa yang makcik Amir jatuh cakap. Selepas kejadian tersebut, Amir berfikir untuk belajar bersungguh-sungguh. Anugerah graduan terbaik Fakulti Pusat Pengajian Peringkat Sarjana Muda Cawangan Kelantan serta penerima anugerah Naib Chancellor Muhammad Amir bin Hafiz kelas pertama. Beberapa tahun kemudian, Amir menjadi CEO syarikat terbesar di Malaysia.